Bismillahirrahmanirrahim. Seng kasur, TV, sofa, sembarang dengah diguai di pinggir jalan. Kok saya mencium bau klecing-klecing yang sangat familiar sekali ternyata. Nyapa mbah-mbah itu ngimbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. 3 hari tidak terang blas Mbak Bu Besti hujannya. Panggang ngeciper saja. Ini tuh sebenarnya enggak deras, cuman ya letek-letek gitu loh. Masa hujan ya enggak ada orang lari-lari jalan-jalan Mbak Bu Besti. Apane menakne jintel di rumah. Ini saya mau ke supermarket yang bawah tanah ya Mbak Bu Besti, mau beli sikat gigi. Jadi tadi pagi itu pas waktu gosok gigi, ujung-ujungnya sikat gigi saya itu ucol Mbak Bu Besti. Dan saya tidak punya stok sikat gigi toh. Kalau saya tidak segera beli ya nanti pas mandi tidak bisa gosok gigi. Jadi ya wes, walaupun hujan-hujan kayak gini tetap nekat ya toh. Terus seperti biasa kalau saya keluar itu Pak Bos selalu nitip. Dan kalian tahu, hujan-hujan adem-adem kayak gini gitu. Titipi es krim Mbak Besti, pecah cilik ya perasa aku majikan kui. Tidak kelihatan ya. Jadi Pak Bos itu titip es krim Mbak Bu Besti, es krim yang stick itu loh. Dan pecah cilik tenang ya majikan kui. Ngonori teh Mbak Besti, ngasih duitnya itu receh, dan receh-ceh kalau. Dan receh semua. Ya Allah, dan lihatlah jalanannya sampai jembrek kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Pilihannya sebanyak ini Mbak Bu Besti, saya nyari yang sikat giginya kecil jadi biar bisa masuk sampai ke sela-sela gigi yang paling dalam. Terus yang ininya lembut. Tapi di sini tuh sikatnya lembut, ini rada kasar, Deng. Ini kecil panjang. Ini kecil blundek. Sikatku itu yang tak pakai tadi pagi itu yang kayak gini, terus ininya itu coplok Mbak Besti. Cepot. Membelah diri dari gagangnya. Sekarang saya di area es krim, mau beliin es krim pesenannya Pak Bos Mbak Besti. Es krim rasa kacang tanah. Ini kok bagus Mbak Besti. Tapi harganya rodok mehong. 142, yang tadi 199. Tak ijolkan ya.
Oke, Mbak Bu Besti, sudah. Saya cuma beli sikat gigi doang, sama beliin es krimnya Pak Bos. Pulang, kalau nggak pulang nanti keburu meleleh ya es krimnya. Oh, 那个很贵哦 很贵 阿公有没有钱 还有一点的 那个钱都不够啊 够就不够 拿过几块钱 一个100万 有，真的，是卖两件就会，卖两件都200万呢，要不要卖也要卖啊，我告诉你啊，阿公叫什么？ Oh, duitnya didelikkan di dalam jabang bayi. Mbah. Cekam main semua. Main naga liangjian naga. 红色的贴纸，还有呢？就这个，颜色是什么？辣椒，辣椒好多的。辣椒都很贵啊，一斤500万。500万啊？嗯。那我你要不要？我又没买。 阿公买，20块钱就。好了，那休息。 Hai Mbak Bu Besti, ya Allah panasnya jangan kau yang meledos. Ini saya disuruh beliin pinas buat simbah ya, jangan dak kayak bisa doni lek mbah kui. Ini tuh panasnya jempol ngeget ya Mbak Bu Besti, ya Allah, orang-orang tuh pada payungan saking panas sih. Terus lapak-lapak jualan itu pada disemproti sama air kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kayak gini, kelihatan nggak? Saya cuma mau beli pisang, Mbak Besti. Cabai sebungkus 20 NT, Mbak Bu Besti dapatnya lumayan banyak gitu. Rp33 NT, Mbak Besti. Ini
saya ke pasar cuma buat beli pisang doang ya Mbak Bu Besti, karena besok pasarnya tutup jadi harus beli. Udah Mbak Bu Besti, harganya cuma 15 NT. Pines itu loh yang buat nemplokkan kertas di dinding kayak gitu. Jangan lek mbahku ki ndak umum tenan. Panas kayak gini ya dikongkon metu. Ini sebenarnya sama Pak Bos sudah dilarang ya, tapi mbahnya itu ngereok Mbak Besti. Sudah pusing, mual-mual Mbak Bu Besti rasanya. Kayaknya saya dehidrasi ini. Rasanya itu kayak kudu muntah gitu. Peh, jadi. Ini saya ngaso di pinggir jalan ya. Saya nemu kasur Mbak Bu Besti. Kalau kemarin nemu TV sama sofa ya, toh sekarang nemu kasur. Bendino nemu. Tuh, lihat. Ini spring bed 2 dicenukkan di pinggir jalan loh. Di perapatan bayangno Mbak Besti. Sing kasur, TV, sofa sembarang dengah diguai di pinggir jalan. Akong. 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 Chao Jian. Chao Jian. Chao Jian. Chao Chao Jian. Kang Chai Pu Se Akong Jia Wo Mai Dong Xi Ma. Zhe Ge Ling Jian, Wo Yi Jing Gei Ni Le Ha. Bu Yao Shuo Wo Mei You Gei Ni. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya sudah nyampe rumah. Tadi tuh habis mengelungkan uang kembaliannya kepada Simbah ya toh Mbak Bu Besti. Kok saya mencium bau klecing-klecing yang sangat familiar sekali. Ternyata Simbah BAB lagi di celana dan keprot lagi Mbak Bu Besti. Ya Allah. Alhasil jadi langsung tak giring mandi Mbak Bu Besti. Kalau tidak dimandikan nanti baunya tidak mau hilang. Jadi tak gerujuki, tak keramasi dari ujung kepala sampai ujung kaki Mbak Bu Besti. Wes tidak peduli capek, tidak peduli dehidrasi, pokoknya sing penting mbahku baunya wangi kayak gitu. Dan sekarang beliau sudah tidur. Sekarang saya mau masak. Ini backgroundnya kalian lihat toh, saya ada di dapur ya toh. Sekarang saya mau masak yang simple-simple saja. Saya tadi pas menunggu air panasnya keluar, saya marinasi ini ikan cipung ya toh. Ini cuman tak garami doang, tidak tak buntel atau tak laroni sama tepung, karena tidak duwe ya toh, duwenya cuman garam. Jadi ya seadanya saja Mbak Bu Besti, sing penting madang warek kayak gitu, soalnya biar punya energi untuk mengatasi Simbah. Bismillah. 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 Ikannya jangan dijejerkan kepalanya ya, nanti ngobrol jadi tidak mateng-mateng.
Kalau siang tuh panas banget dapurnya Pak Bos itu Mbak Bu Besti. Soalnya sini kan kaca toh. Terus sinar mataharinya dari barat itu nyentrong langsung ke sini. Jadi kayak kayak di open rasanya. Makanya saya hari ini masaknya yang simpel-simpel saja karena tidak mau lama-lama di dapur. Nanti mateng saya ya toh. Ya Allah, ini keringet saya, Mbak Bu Besti. Ah, Jan. Oke, sekarang saya mau menyambal. Saya menyambal bawang ya, Mbak Bu Besti. Ini ada bawang baik sama cabai dan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak keprok dulu bawang baiknya. Bismillah. Wah, mantap Mbak Besti, Masya Allah. Hari ini menunya sambal bawang, ikan apa ini? Ikan cipung. Terus kemudian pare kelunturan sama nasi putih Mbak Bu Besti. Ini saya enggak berani ngomong kenceng-kenceng ya. Takut mbahnya bangun karena beneknya barusan beliau itu molet kayak gitu. Jadi sebelum makan mari kita berdoa dulu biar makannya tidak direwangi setan Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pare yang ini lebih pahit Mbak Besti, tapi tetap enak. Ini ikannya bisa dimakan setulang-tulangnya ya Mbak Bu Besti. Karena tulangnya itu kecil-kecil banget, bismillah. Dan ikannya ini enak setulang-tulangnya, Mbak Besti, bismillah. Cabai ini sambelnya pedes Mbak Besti. Bismillah. Oh.
Aduh, terakhir ini Mbak Besti. Wadah seram. Aduh, merutuk sekali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyapa Mbah mbok itungi, Mbah? Nyapa mbok itungi? Weh ditakoni diam saja piye lomba iki.